Halo, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan hari ini kalian semua sehat terus ya. Amin. Nah, sekarang ini hari pertama kami di sini, saya pengen ngajak teman-teman nih ngelihat matahari terbit dari tambelan. Pengen tahu? Let's go. Jadi gimana teman-teman sunrise-nya? Cakep kan? Cakep dong. Jadi teman-teman, masyarakat Tambelan ini memang mayoritas adalah sebagai nelayan ya. Jadi mereka tinggal semua di pesisir pantai. Mulai dari sini, lanjut sampai ke ujung sana. Bisa teman-teman lihat mereka semua tinggal di pesisir ini. Jadi kurang lebih ya inilah masyarakat Tambelan ini. Jadi nggak ada tuh yang tinggalnya di balik-balik bukit sana, balik gunung itu nggak ada. Ya. Jadi rata-rata di sana itu paling hanya kebun masyarakat yang di sini. Jadi kalau tidak melaut mereka rata-rata berkebun juga. Oh ya. Yang mereka tanam ini rata-rata ini ya, cengkeh ya, buat rokok gitu, campuran rokok. Yuk nanti kita lihat lagi, let's go. Air bersih ada, gak ada masalah, listrik juga 24 jam. Nah ini ketolong banget nih, dulu sih belum ya, belum listrik belum 24 jam, air juga masih agak susah. Sekarang udah oke, PLN udah ngebangun. Makin baik sih, udah makin baik tempat ini. Yang kurang mungkin internet ya. Hanya di sini hanya sinyal telepon biasa yang bisa ada di sini. Internet belum ada. Kemarin, nah itu adalah bandaranya. Kadang dari bandara itu naik kapal tuh ke daerah sini. Nggak apa-apa, semua butuh proses. Mudah-mudahan Tambelan ini makin maju pembangunannya. Amin. Nah, habis ngelihat sunrise, yuk kita jalan-jalan di Jalan Tambelan ini. Ya, sambil kita lihat aktivitas masyarakat di pagi hari. Yuk kita ikutin terus. Nah, ini nih yang paling ujungnya dari jalan lingkar ini. Lingkar pantai, lingkar laut kalau orang sini bilang. Jadi semua kapal-kapal nelayan itu ada di sini semua, terus sampai sepanjang ini. Mereka menambatkan kapal-kapalnya di sini dan rumah-rumah warga itu nggak boleh melebihi ini, nggak boleh melebihi jalan ini. Semua tuh dari sini semua tuh. Mereka pembangunannya di sini. Jadi kayak bersifat kayak lorong-lorong gitu ya. Setiap lorong, rumah warga, lorong lagi, lorong lagi, lorong lagi. Pembangunan rumah gak boleh melebihi jalan ini. Jadi sini semua tuh kapal nelayan semua. Ini beberapa lagi pada sepi, kayaknya ada yang lagi melaut. Karena sekarang ini dapat info lagi musim ikan tenggiri. Makanya ikan tenggiri enak kan tuh, mahal kan. Nah itu makanya mereka banyak yang melaut. Ini mungkin baru pada pulang semua nih ya. Terus
perjalanan kita di Pulau Tambelan ini. Oke. Di sini masyarakatnya ramah-ramah ya. Ya, kita sebagai pendatang juga harus tetap jaga sopan santun sama masyarakat sekitar. Ya, jangan lupa itu. Jadi teman-teman, dari hari pertama saya di sini, saya benar-benar terkesima yang lihat bersihnya air laut di sini. Mau dari pelabuhannya tadi, tambatan kapal, sampai ke air yang ada di bawah pemukiman masyarakat. Rupanya, memang ya, saya ketemu tulisan ini, dan memang ini sepertinya diwariskan ke semua masyarakat Tambelan. Nah, ngomong-ngomong, ini ada tempat yang baru nih. Penginapan di sini. Dulu mungkin nggak ada yang ngadek sini ya. Nah sekarang ini udah ada penginapan di Desa Kampung Hilir. Ini bagus juga nih. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen kesini, ada tempat buat nginap nih. Dikelola oleh BUMDes. Nah ini ya. Silakan ke Desa Kampung Hilir. Jadi saking bersihnya air laut di sini ya, teman-teman lihat deh, sampai anak-anak juga mandi di depan rumahnya sendiri, keren banget asli. Nah, kayaknya kapal ini mau melaut deh. Yuk kita lihat gimana caranya mereka melaut. Yuk. Nah, kebetulan nih, saya ketemu nelayan yang lagi bongkar ikan ya. Nah, kita lihat nih, ikannya lagi disusun buat dikirim. Nah teman-teman, ini namanya ikan selar ya. Jadi kalau dijual ini kira-kira harganya itu 30-40 ribu per kilo. Nah ikan-ikan ini tuh dibawa ke daerah Singkawang atau ke Pontianak ya. Kalau nggak ke Tanjung Pinang lewat pelabuhan Kijang. Seger-seger kan? Wih, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ikan tenggiri, mantap. Ya teman-teman, nelayan sebelum melaut itu butuh banget sama yang namanya es ya. Yuk kita lihat gimana caranya mereka membuat es mereka supaya langsung dibawa ke laut. Oke, let's go.
Nah, batu esnya setelah digiling, ini dia hasilnya. Siap dibawa melaut. Nah teman-teman, setelah kita ngelihat tadi masyarakat yang membuat esnya sendiri untuk melaut, nah sekarang kita lihat yuk gimana sebuah pabrik es beroperasi. Karena kebetulan cuma satu ini aja pabrik es yang ada di Tambelan ini. Yuk, mari kita lihat prosesnya. Let's go! Nah, prosesnya kurang lebih sama yang tadi ya. Cuman di sini bentuknya langsung balok-balok es gitu. Terus balok es tersebut dimasukkan ke alat penghancurnya. Lalu setelah digiling, es yang sudah jadi bubuk tersebut langsung diantarkan ke nelayan-nelayan yang membutuhkan. Nah, ini dia proses pengiriman esnya ke kapal nelayan. Ikutin terus.